Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlul luqtatam lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma ij'alil Qur'ana rubi'a qulubina ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Qur'an ini sebagai penyejuk hati-hati kami. Wa nura sudurina, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya yang menyinari dada, jiwa-jiwa kami. Wa jala'a ahzanina, jadikanlah Al-Quran kitab suci-Mu ini ya Allah sebagai pelipur dan penghibur duka cita kami. Wa dhahaba humumina, jadikan Al-Quran sebagai penghapus segala kesedihan dan kesusahan kami. Allahumma rahamna bil-Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami. Dengan keberkatan Al-Quran. Dan jadikanlah ianya sebagai imam, pembimbing, petunjuk jalan bagi kami. Penerang cahaya yang menyinari perjalanan kami. Sebagai tunjuk yang mengarahkan kami ke jalan-Mu yang lurus.
dan jadikanlah Al-Quran rahmat bagi kami. Allahumma dzakirna minhuma nasina. Ya Allah, ya Tuhan kami, ingatkanlah kami, ya Allah, apa-apa yang kami telah lupakan daripada Al-Quran. Alimna minhu ma jahilna. Ajarkan kepada kami, ya Allah, apa-apa yang kami masih jahil daripada Al-Quran. Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rezeki kepada kami dalam bentuk sentiasa kami membaca Al-Quran sepanjang siang dan malam harinya. Waj'alhu lana hujjah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran pembela kami pada hari kiamat, pada hari hisab, pada hari mizan. Wahai Allah, Tuhan seru sekalian alam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, lagi sekali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pagi hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Mudah-mudahan peluang dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dan kita manfaatkan pagi hari ini, ianya diterima oleh Allah, dinilai oleh Allah sebagai amal soleh kita dan diberinya balasan sesuai dengan sifatnya yang maha pemurah. Amin. Kita akan teruskan siri kajian tadabbur kita surah Hud. Ayat terakhir yang kita pelajari sama jadi ayat yang ke-77. Tetapi apa yang kita telah pelajari sama kaitan ayat 77 pada siri yang lepas, kita lebih tumpukan kepada perangai dan sifat buruk, keji, yang ada pada diri kaum Nabi Lut alaihi salam.
Betapa kejinya perbuatan mereka. Quran memberitahu kita perbuatan kaum Nabi Lut ini tidak pernah dilakukan oleh makhluk ciptaan Allah di alam semesta ini sebelum itu. Bagaimana kaum Nabi Lut lah kaum pertama, makhluk pertama ciptaan Allah yang melakukan perbuatan yang sangat keji dan menjijikkan tersebut. Bukan hanya manusia pertama, tapi makhluk Allah pertama. Bermakna, jangankan di kalangan manusia, di kalangan hayawan atau binatang pun, tidak ada yang melakukannya. Perbuatan yang sangat keji itu tentulah mempunyai madarat yang sangat dahsyat. Bukan sekadar diancam dengan balasan siksa yang dahsyat di akhirat, tapi oleh Allah juga diberikan balasan mereka ini dengan siksaan yang mengerikan di dunia. Sama ada siksaan yang Allah tiba mereka yang saat mereka di dunia ini, yakni kampung halaman mereka dihancur leburkan. Tapi azab yang Allah tiba mereka di dunia, yakni kesan buruk yang menimpa mereka akibat perbuatan keji mereka, penyakit-penyakit yang luar biasa, sama ada penyakit yang merusak kesehatan fizikal mereka ataupun penyakit yang akan merusak mental dan jiwa mereka. Ini yang kita telah pelajari pada siri yang lepas. Berdasarkan kajian-kajian ilmiah kini. Al-ittirabat an-nafsiyah minata'iji sududil jinsi. Semacam ada gangguan mental diakibatkan oleh kerana aktiviti homoseksualiti. Homoseksualiti ini punya akibat yang sangat dahsyat. Memberikan gangguan mental yang luar biasa. Al-ittirabat. Mental disorder. Dan ini tidak dinafi oleh siapapun. Karena itu kajian ilmiah. Sehingga pengamal-pengamal, pelaku-pelaku perbuatan kaum Nabi Lut ini akan terancam kewarasan mentalnya, akan terancam fungsi otaknya. Sehingga koordinasi operasi antara sel otaknya terganggu kerana wa'iyadubillah tu'udubillah. Sesuatu yang jadi perantara, yang menjadi penghubung antara sel dalam otaknya terganggu. Sehingga sel-sel dalam otak tidak bekerja secara optimal dan normal. Terganggu. Itu dari segi jiwa. Di mental. Belum lagi dari fisikal, sudah jelas pelbagai macam penyakit.
yang sangat mengerikan. Itu uraian kita terakhir pada siri lepas berkaitan dengan ayat yang ke-77. Sekarang kita coba fahami apa yang Allah nak sampaikan kepada kita dalam ayat yang ke-77 ini. Saya ingin bacakan tafsirnya. Pertama, saya kutip daripada tafsir Ibnu Katsir. Dengan ayat 77, jangan lihatnya. Kalau saya bacakan, bagi Tabaruk mendapatkan keberkatan daripada ilmu yang diwariskan oleh Imam Ibnu Katsir, Mufasir Agung, sekaligus doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar beliau, ulama yang sangat-sangat berjasa ini, terus mendapatkan aliran pahala yang berterusan. Karena ilmu yang beliau wariskan kepada generasi selepasnya, termasuk kita. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau berkata, yukhbirullahu ta'ala an kudumi rusuli wa malaikah bada ma'a'lamu Ibrahim bihalakihim. Ayat 77 ini, kata Ibnu Katsir, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kita tentang kedatangan utusan-utusan Allah yang daripada malaikat ke kampung Nabi Lut untuk membinasakan mereka selepas mereka memberitahunya kepada Nabi Ibrahim. Kan sebelumnya singgah rumah Ibrahim. Di penghujung perjumpaan mereka dengan Ibrahim, malaikat memberitahu kepada Ibrahim, kami diutus oleh Allah kepada kaum Lut. Allah nak binasakan mereka. Malaikat pun pergi. Meninggalkan rumah Nabi Ibrahim. Terus menuju ke kampung Nabi Lut. Hendak melaksanakan tugasan yang Allah perintahkan. Bantolaku min indih, kata Ibnu Katsir. Malaikat pun bertolaklah. Meninggalkan rumah Nabi Ibrahim. Fa'atau Lutun alaihi salatu wassalam wa huwa ala ma kila fi adilahu raha bal kana fi manzilihi. Dia pergi menemui Nabi Lut alaihi salam. Bahkan ada pendapat mengatakan terus pergi ke rumah Nabi Lut. Di manzilihi. Tamu ke mobil. Waradu ala alaihi wa hum fi ajmali suratin takun. Ini salah satu asbab yang membuat Nabi Lut ketakutan. Merasa tidak senang, bukan tidak senang karena menerima tetamu, tapi karena faktor lain. Malaikat datang itu fi ajmali suratin takun. Menjilma dalam bentuk paras muka yang paling menawan. Paling handsome. Yang Nabi Lut sendiri pun tak pernah melihat. Kenal pun tidak. Siapa orang ini? Punya paras yang sangat sempurna. Sangat menawan pun tidak pernah Nabi Lut melihatnya. Di kalangan kaumnya tidak ada manusia sehandsome tetamu yang datang ini. Tetamu yang tak diundang ini. Ala ya'ati sabanin isanil wujuh. Dan semua ini masih remaja.
pemuda-pemuda tampan, punya paras muka yang menawan, haisanul wujuh. Dan semua ini memang telah dirancang, dikendaki oleh Allah, ikhtibaron minallah, ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Biar nanti mereka atau generasi selepas mereka tahu apa sebab Allah binasakan mereka. Jadi sebenarnya diuji dengan kedatangan lelaki-lelaki pemuda-pemuda tampan. Walahul hikmah wal hujjah al baligh. Itu tujuannya. Jadi datang bukan terus dihantam negeri kaum Nabi Lut, mereka binasakan. Ketika mereka sedang tidur ke, ketika sedang bermain-main ke, mereka tidak. Tapi ada ujian dahulu. Datangi remaja-remaja tampan. Fanazalu alaihi fasa'ahu sa'hum wa dhaqat nafsu bisabihim. Datang kampung mereka, pergi ke rumah Nabi Lut. Di sinilah Nabi Lut. Sa'ahu sa'nuhum. Kedatangan tetamu lelaki, pemuda-pemuda tampan ini membuat keadaan Nabi Lut macam tidak lagi ceria. Maaf, tidak ceria, tidak gembira, bukan karena menerima tetamu. Karena Allah, kenapa tetamu yang datang pula lawa-lawa. Dan Nabi Lut tahu bahwa perangai kaumnya, wa'iyadubillah, tumadubillah. Mereka sangat tergoda, terpesona dengan lelaki-lelaki tampan. Dan mereka tanpa segan silu akan melakukan maksiat yang sangat menjijikkan. Itu Nabi Lut tahu. Dan dalam fikirannya sudah terbayang apa akan berlaku nanti. Kalaulah kaumku nanti memperlakukan tetamuku ini dengan perbuatan keji mereka sebagaimana mereka telah lakukan sebelum ini, dan ia dilakukan di rumahku kepada tetamuku, sementara aku sebagai tuan rumah tidak mampu melindunginya, apalagi bagaimana menghalangnya. Ini yang dipikirkan membuat Nabi Nuh begitu dadanya sempit, sedih. Khosya illam yudifu ayudifu ahdun kumihi. Jika Nabi Nuh tak mau menerimanya sebagai tetamu, karena tak boleh bayangkan macam mana nanti akan melihat maksiat berlaku di hadapannya, di rumahnya. Katalah Nabi Nuh, gitu. Saya tak mau melihat maksiat yang rasa keji di depan mataku, berlaku di rumahku. Lalu Nabi Nuh tak nak mereka terima, menerima mereka tetamu. Lalu dibiarkan, biar orang lain menerima tetamu. Wah, lagi bahaya. Tentu tidak mungkin itu. Bagaimana mungkin aku tolak tetamu, kan aku merasa tak mampu melindungi keselamatan dirinya. Sementara aku serahkan tamu biar pergi tempat lain, yang pasti akan diperlakukan dengan hina. Ayana luhum bisu. Dan inilah yang buat Nabi Nuh, Nabi Lut. Dia kata, qala hadha yaumun asib. Lut kata, ini adalah hari yang asib. Sedih, tidak ada hari yang begitu sedih, menyedihkan, menyempitkan, menyesakkan dada. Memikirkan bagaimana cara hendak melindungi tetamu daripada diperlakukan dengan sangat-sangat tidak sopan. Lainlah kalau Nabi Nuh punya kemampuan, punya kekuasaan sama ada untuk melindungi atau menghalang melawan kaumnya. Ini tidak. Dan itulah yang membuat Nabi Lut sedih sekali.
Itu tafsir Ibnu Katsir. Imam As-Sudi berkata, saya tambahkan. Selain apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, apa yang dikatakan oleh Imam As-Sudi tidak perlu saya sampai tambahkan, tapi yang apa yang Ibnu Katsir tak sebut, yang As-Sudi sebut. Apa katanya? Kharajatil malaikatu min indi Ibrahim nahwa qaryatil Lut. Ketika para malaikat tetamu Ibrahim meninggalkan rumah Ibrahim menuju ke kampung Nabi Lut, fabalagu nahra Sadum nisfan nahar. Malaikat ini tiba di kampung Nabi Lut, dia telah sampai ke sebatang sungai namanya Sadum, kemudian menjadi Sodom. Wa'iyadubillah, sumadubillah, orang putih menamakan perbuatan keji kaum mereka. Jadi pada ambil kalimat Sadum ini agaknya, jadi Sodomi. Tengah hari. Tiba di rumah Nabi Lut tengah hari. Walaku binta Lutin tastaki minal ma'li ahliha. Para malaikat ini yang menjelma menjadi anak muda, pemuda yang tampan-tampan ini, ketika melalui sungai Sadum, jumpalah anak perempuan Nabi Lut sedang mengambil air untuk keperluan harian. Ada dua anak perempuan Nabi Lut dalam tafsir As-Sudi. Dan juga Imam At-Tabari menyebutkan ada dua dalam tarikh Tabari. Yang besar namanya Rita, Ro, Ya, Ta, Alif. Ada baca Rita, ada baca Roita. Rita mungkin dimudahkan pelat, namanya Rita. Rita, itu yang besar. Adiknya Zahrota. Ada dua anak perempuan, yang besar namanya Rita, yang adik yang kecil namanya Zahrota. Lalu, ya tanya kepada dua anak perempuan itu, perempuan pun tak kenal siapa orang ini. Dia tanya. Ditunjuklah, oh itu rumah. Kalau kamu nak jumpa Lut, oh itu rumah dia. Yalah rumah bapaknya, tahulah. Nah, di sini jamaah sekalian, jangan kita fikir macam mana malaikat diutus oleh Allah pergi ke Lut, tak tahu rumahnya pula. Bukan itu. Takkan malaikat tak tahu rumah Nabi Lut sehingga tanya kepada anak perempuannya. Bukan itu masalahnya. Ini adalah ujian. Itu jalan cerita ujian tersebut. Faqalu laha ya jariyah hal min mazilin, kata malaikat apa? Wahai anak gadis berdua, atau wahai cik berdua, hal min mazil, ada tak di kampung ini rumah, tempat untuk bermalam, menginap? Karena kami sedang musafir dan ingin bermalam di sini, kami ingin melakukan perjalanan suatu hari nanti. Faqalat lahum, kedua anak Nabi Lut ini menjawabnya, makanakum hatta atikum, mari, yum. Ikut aku, aku akan tunjukkan rumah. Ada tempat tinggal, ada. Begitulah supaya anak Nabi Lut ditanya, karena ada orang perlukan tempat rehat, tempat menginap, ditunjukkan. Lain tidak, yakni rumah sendiri, rumah ayahnya. Karena ayahnya, yakni Lot, orang yang sangat-sangat menghormati tetamu, apalagi musafir, dalam bahasa kita Ibnu Sabil. Sama dengan sikap yang ditunjukkan oleh pak sedara dia, Nabi Ibrahim Khalilullah.
sangat-sangat memuliakan tetamu. Nabi Lut begitu juga. Fafargu alaihi min qaumiha fa adan abaha fa qala ya batah. Dah pisah, balik. Dua anaknya bagi tahu ayah, ya abata, wahai ayah kami. Udiku fityanan ala babil Madinah, maratu wujuhat qaumin ya asan minhum. Ayah, tadi kami berdua jumpa anak muda. Muda-muda. Nun, di luar sana di sungai sana. Kami tak pernah melihat anak muda pemuda yang punya wajah setampan, sehandsome mereka. Tak pernah. Ma ra'aitu wujuha qaumin ahsan minhum. La ya'khudhum qaumaka fa yadhaku. Waqad kana qaumuna hau aidu rajulan. Nabi Lut sudah mulai kacau ni. Sebab ingat akan perangai kaumnya itulah. Dan kaumnya sudah berkali-kali bagi amaran kepada Nabi Lut. Jangan sekali-kali kalau kamu ingin selamat dan kamu tidak mau kamu malu, jangan sekali-kali menerima tetamu lelaki muda yang tampan. Jangan. Jadi kalau kamu degil juga, bersedia menerima tetamu, tetamu itu orang lelaki pula, muda pula, tampan pula. Jangan salahkan kami. Bila kami ingin memenuhi, mengikuti kemauan kami di hadapan kamu. Kamu tak mampu menghalang kami, dan pasti kamu akan menanggung malu. Jadi kalau kamu tidak menanggung mau malu, jangan menerima tetamu laki muda. Kaum Nabi Lut dah banyak kali beri amaran seperti itu. Tiba-tiba ada anak-anak muda yang tamban hendak bertamu ke rumahnya diberitahu oleh kedua anak perempuannya itu. Coba macam mana? Susah itu. Falam ya'lam bihim ahadun ila ahla baitihi. Perkara ini tidak diketahui oleh sesiapa pun kecuali oleh keluarga Nabi Lut sendiri. Yang tahu ya hanya Nabi Lut. Yang mula-mula tahu ya ini kedua anak perempuannya. Yang tahu juga istri Nabi Lut. Tak ada orang lain. Tak ada seorang pun daripada kaum Nabi Lut yang tahu bahawa hari itu Nabi Lut menerima tetamu kerana diizinkan. Datang ke rumah dari pesakitan. Tak ada siapa tahu kecuali tiga orang inilah istrinya. Nabi Lut, tuan rumah, kedua putrinya, dan itu yang mula-mula ditanya oleh tetamu malaikat tadi, dan istrinya. Wal'iyadubillah tu'udubillah. Fakharajat imra'atuhu fa'akhbarat qawmaha. Istri Nabi Lut dengan senyap-senyap, sembunyi-sembunyi, dia keluar rumah. Keluar rumah memberitahu kepada kaumnya wa'iyadubillah tumadubillah. Nabi Lut bermohon agar tak ada siapa pun dari kaum yang mengetahui yang dia ada tetamu lelaki-lelaki tamban. Istrinya pula dengan senyap-senyap keluar memberitahu kaumnya bahwa di rumahnya, yakni rumah Lut dan juga rumah istrinya, ada lelaki tampan. Apa kata istrinya? Inna fi baiti Lut rijalan ma ra'aitu mithla wujuhim qattun. Hai kawan-kawan, kamu semua dengar. Sesungguhnya di rumahku, yakni rumah Lut sekarang ini, ada lelaki-lelaki muda yang mara'aitu mithla wujuhim qattun. Aku tak pernah tengok anak-anak muda, termuda-muda tampan yang setampan mereka sebelum. Tak pernah. Tak ada seorang pun daripada kamu yang punya wajah sehandsome mereka. Itulah kali pertama aku melihat pemuda paling tampan. Mula-mula kan?
Dalam satu riwayat je mas kalian. Isteri Nabi Lut naik bumbung rumah. Dengan isyarat dia tak faham lah hendak berteriak. Ya apalagi kalau dah beritahu macam tu. Faja'u yuhra'una ilaihim. Berbondong-bondong mereka pergi dengan segera berduyun-duyun. Menyerbu rumah Nabi Lut. Bayangkan. Ini yang Nabi Lut khawatirkan sebelum ini. Ini yang Nabi Lut paling takutkan. Ini yang menyebabkan Nabi Lut tu tidak senang. Nabi Lut sudah pasti nanti mereka akan datang. Tapi tengok. Siapa yang jadi punca masalahnya? Istrinya. Allah Akbar walillahilham. Istri Rasul. Istri Rasul. Dalam masa itu, kawin campur macam ini masih halal aja mas kalian ya. Suaminya Muslim, istrinya kafir, istrinya mukmin, kafir belum belum ada. Pada zaman Nabi di awal Islam pun masih harus di Makkah masih dibenarkan. Ketika Nabi di Makkah kawin berbeza agama. Baru setelah Nabi hijrah ke Madinah turun ayat yang melarang perkawinan campur berbeza, yakni yang berbeza keyakinan dan agama. Baik, itu cerita fikah itu. Biarkan. Ini pujanya. Istrinya yang dipunca. Dia hebat. Ya, kalau bahasa sekarang, dia teruslah mungkin ambil handphone, viralkan. Eh, datanglah, rumah aku ada. Mungkin dia ada WhatsApp group. Ada WhatsApp group. Nah, itu kata Sudi. Kata Imam As-Sa'di, lebih kurang sama. Balama ja'at rusuluna, tatkala utusan kami yang malaikat datang ke rumah Nabi Lut. Aladina sarum Ibrahim. Setelah mereka balik, meninggalkan rumah Nabi Ibrahim. Lama atau lutan si'abihim. Ketika sampai rumah Nabi Lut, Nabi Lut menjadi sedih. Sakku alaih majum. Kedatangan mereka membuat Nabi Lut lagi sedih. Sedih bukan kerana tak suka kehadiran mereka ya. Sedih kerana merasa pasti tidak punya kemampuan untuk melindungi keselamatan, kehormatan tetamunya daripada angkara murka kaumnya. Itu punca kesedihannya. Saya kata yaumun asib, hada yaumun asib itulah. Ai sadidul haraj. Kesempitan yang amat sangat. Maklum yang datang ini, anak muda yang suara sabar, anak muda, jadun masih muda, remaja. Fi ghoyatil kamali wal jamali, kata Imam As-Sa'di. Kata Imam As-Sa'di. Mereka ini telah ya, punya wajah yang habis sempurna dan habis cantik. Habis sempurna dan habis cantik. Habis lawa. Maaf bahasa anak muda sekarang. Lawa gila. Itu bahasa anak sekarang. Jadi. Maknanya satu tekanan yang. Wal'iyadubillah. Tuhudubillah. Nah kerana ada ujian inilah. Diuji. Macam mana nanti sikapnya. Setelah mereka betul-betul melakukan perbuatan yang keji. Ya mas kan. Ingin mencemar kehormatan tetamu, nah barulah. Oh, mana betul-betul lah kaum Nabi Lut ini jahatnya luar biasa. Selama ini itu yang mereka lakukan sesama mereka. Ketika melihat Nabi Lut punya tetamu yang tampan-tampan, mereka fikir tetamu ini manusia biasa. Dan mereka akan perlakukan tetamu Nabi Lut yang sebenarnya bukan manusia, tapi malaikat yang menjelma-jelma manusia. Akan diperlakukan sebagaimana yang mereka lakukan ini. Wah, ini sudah sangat melampau ini. Nah, disitulah jemaah sekalian sehingga bila selepas itu mereka dihancurkan, kita tahu asbabnya. Mereka tahu sebabnya. Sebab perbuatan jahat kamu, kamu dibinasakan. Sebab dosa kamu, kamu dibinasakan. Jadi datangnya malaikat seperti itu, pura-pura tanya,
terpaksa menjelma dalam bentuk rupa para manusia yang boleh dilihat, yang bahasanya boleh didengar, boleh difahami oleh manusia biasa. Itu adalah ibtilaun, ikhtibarun. Itu adalah ujian. Dan betul, mereka benar-benar menunjukkan kebobrokan akhlak mereka. Mereka benar-benar menunjukkan kerusakan moral mereka. Rusak, bobrok, hancur. Apa yang berlaku? Ayat 78. Waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilaihi wa min qabal. Wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Subhanallah. Waja'ahu, dan telah datang ia, hu kepadanya nya Lut, qaumuhu, oleh kaumnya, kaum Lut. Kaum Lut telah datang kepada Lut, naik Lut. Datangnya pula yuhra'una ilaih. Yuhra'un ay yusri'un. Bersegera. Yuhra' itu mana cepat, pantas. Wa yuharwiluna min farahihim. Disertai dengan rasa seronok, gembira. Macam orang katalah, pergi satu tempat, karena tempat itu ada tawaran kata nak diberi hadiah. Siapa yang dia akan, semua datang bergegas, berpusu-pusu, hati yang gembira karena ingin mendapatkan. Itu namanya yuhra'un. Jadi bukan hanya pergi bergerak dengan pantas, tapi juga perginya pula berpusu-pusu karena ramainya orang. Dan yang ketiga, disertai dengan rasa happy yang luar biasa. Karena minta maaf, mereka sudah boleh membayangkan kebahagiaan, kepuasan yang mereka cari selama ini akan segera didapatkan di rumah kaum Lut, di rumah Nabi Lut. Keji, sangat-sangat keji. Sangat-sangat keji. Wa min qablu, sedangkan sebelum itu, sebelum peristiwa ini, mereka nak datang menyerbu rumah Nabi Lut, kanu ya'maluna sayyi'at. Orang-orang ini adalah mereka sentiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang jahat. Itu yang katanya, karena sudah kebobrokan moralnya, kebejatan akhlaknya. Ngeri tak ngeri? Kanu yang tengok ya, di situ ada kana, lepas itu khobar kana pula jumlah fi'liyah. Kana, kanu, khobarnya jumlah fi'liyah, ya'malun. Fi'ilnya pula mudhari. Memberi maksud apa? Perbuatan mereka yang jahat itu yang bukan dilakukan sekali saja. Bukan semalam saja. Daripada mula mereka lakukan hingga saat itu. Mereka lakukan berulang-ulang. Secara istimroriyah. Terus-menerus. Mengerikan sekali. Menunjukkan mereka ini telah berada di kemuncak kerusakan moral. Kebobrokan moral, kebejatan budi pekerti. Yang paling maksimum. Ya, melihat kaumnya menyerbu rumah ini, apa yang boleh katakan oleh Lut? Nabi Lut dari awal-awal ini sudah menyadari, tak punya kemampuan. Jangankan nak menghalang kaumnya. Nak melindungi keselamatan tetamunya pun Nabi Lut merasa tak punya apa-apa kemampuan. Bukan tak mau, tak mampu. Akhirnya Nabi Lut dengan hiba, sedih,
bercampur ingin masih ada rasa sayang kepada kaumnya. Nabi Lut kata, qala ya qaumi, berkata Lut, wahai kaumku, hei kaumku semuanya, dengar-dengar sekejap. Haulai banati hunna atharu lakum. Ni, mereka-mereka ini adalah anak-anak perempuan aku. Mereka lebih suci bagi kamu. Maknanya kalau kamu ingin memenuhi nafsu seksualmu, kamu ingin melampiaskan nafsu libidomu, anak-anak perempuanku itu lebih layak, lebih suci bagi kamu. Maknanya kamu kawinilah begitu, maknanya bukan di bukan hablud, maknanya merelakan anaknya jadi mangsa pezinaan wa'iyadzubillah. Nah, di sini nanti ada pembicaraan kan ulama. Karena Nabi Lut tadi katakan hanya punya dua anak perempuan. Kenapa Nabi Lut kata haula'i banati? Haula itu kan jamak, ramai. Banati itu jamak dari bintun, sedangkan dia hanya bintani. Nah, sini akhirnya ulama tafsir memahaminya, ya yang dimaksudkan itu yakni anak-anak perempuan kaum Lut. Sebab Nabi Lut sebagai nabi itu bapak bagi kaumnya. Nabi itu ibaratnya bapa bagi kaumnya. Isteri nabi contoh ibu bagi kaum nabi. Isteri Rasulullah kan ummul mukminin. Itulah jadi apa namanya makna filosofinya. Jadi maksudnya tuh anak-anak perempuan tuh banyak tuh. Anakku ke anak saudaraku yang perempuan tuh. Itu lebih suci lah bagi kamu. Abhar. Sama ada abhar dari aspek agama. Abhar daripada aspek kemanusiaan. Abhar dari aspek kesehatan. Kamu lebih selamat kalau kamu ingin memenuhi keperluan nafsu seksualmu. Kamu limpaskan kepada orang-orang perempuan. Dengan cara yang terhormat, dengan cara yang terpuji. Agama memandangnya itu adalah suci dan kamu dapat pahala. Masyarakat menganggapnya itu adalah perbuatan yang terhormat dan kamu akan dihargai. Dari kesehatan, bila kamu lelaki mencampuri lawan jenismu yang di perempuan, itu lebih suci. Kamu tidak akan ya diancam dengan pelbagai macam musibah, penyakit. Sama ada penyakit rohani atau penyakit jasmani. Athar. Fattakullah, wahai kaumku, takwalah kamu pada Allah. Cobalah kamu buat pendinding, pembenteng yang boleh mendindingi, menghalangi kamu daripada azab Allah. Itu mana ittaqullah. Buatlah pendinding penghalang bagi dirimu yang boleh melindungi kamu dari azab Allah. Sebab kalau kamu melakukan perkara ini, mana kamu tidak punya benteng, tak punya pendinding daripada siksa Allah. Siksa Allah bila-bila masa boleh menimpa kamu dan akan membinasakan kamu karena kamu tidak punya penghalang. Ittaqullah itu mana? Buatlah pendinding, penghalang antara diri kamu dan siksa Allah. Yang ketiga pesan Nabi Lut. Wala tuhzuni fi dhaifi. Tolonglah jangan kamu hinakan aku. Jangan kamu permalukan aku. Dengan sebab tetamu-tetamuku ini. Kamu tak tahu, tak fikir kan apa perasaan aku. Jika tetamuku yang aku wajib lindungi kehormatannya, tiba-tiba kamu cemar kehormatannya di hadapan aku, sementara aku tidak punya kemampuan sikit pun untuk membelanya. Hancur hatiku. Tolong jangan lakukan itu. Itu rayuan Nabi Lut. Ngeri sekali ya jam sekian. Dan yang keempat Nabi Lut kata, alaisa minkum rajulun rasyid. Tidak adakah daripada kamu ini orang yang punya otak, waras, bijak, cerdas, pandai.
terarah, terbimbing hidupnya. Kalau tidak separuh, suku pun tak ada ke? Kalau tidak ada suku, mungkinlah dalam 10 orang pun tak ada ke? Takkan langsung tak ada di antara kamu ni rajulun rasid, walaupun hanya 10 orang. Kalau tak ada 10 orang pun, takkan 5 orang pun tak ada. Kalau tak 5 orang pun, ada tak rajulun rasid? Seorang ajalah. Nabi Lut mengharapkan, kalaulah ada seorang saya daripada kamu yang rasid, dan seorang itu kata boleh mempengaruhi kawan-kawan yang lain, menghalang niat yang lain, aku cukup bahagia. Ingat, ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan malaikat, setelah malaikat beritahu yang Allah utuskan mereka untuk menjadi kaum Nabi Lut, apa kata Ibrahim? Wahai malaikatku, adakah Allah akan binasakan jika di antara mereka ada 1,000 orang mukmin? Oh tidak, Ibrahim. Kalau ada 1,000 tak. Apakah Allah akan binasakan jika ada 500? Oh tidak, 100? Tidak, 50? Tidak, 10? Tidak. Kalaulah ada seorang mukmin lah daripada mereka, adakah Allah binasakan? Oh tidak. Maknanya bila malaikat tidak meneruskan juga perintah Allah menjelaskan kaum Nabi Lut, karena seorang pun yang rasid tidak ada. So itu Nabi Lut tanya, alaisa minkum rajul rasid? Karena kalau ada seorang pun yang baik, yang boleh maling, azab Allah itu ter, ya, di bahasa mudahnya, postpone lah. Cancel. Kena cancel dan mungkin di postpone kemudian. Karena ada penghalang. Ada orang baik tu, ada orang baik. Jamaah sekalian. Inilah. Jadi, rupanya, jika sehingga kampung itu banyak kejahatan, maksiat, yang sudah sepatut dan selayaknya ditimpa musibah oleh Allah, tapi jika masih adalah faktor-faktor yang menghalangnya, musibah itu masih ditahan. Mungkin ditarik balik, mungkin pospon, mungkin cancel. Satu di antara penghalangnya itu, kalau dalam ayat ini, rojulun rasyid. Orang yang baik. Ada satu riwayat, jemaah sekalian. Tapi riwayat ini dipertekikan, nah, dia punya kesahihannya. Dipertekikan kesahihannya. Kalau disandarkan kepada Nabi, ya. Jika riwayat ini disandarkan pada Nabi, dipertikaikan kesahihannya. Tapi ada juga yang mengatakan riwayat ini, yakni bukan sabda Nabi, ia hanya ucapan orang-orang soleh. Disebutkan pada tabi'in. Pada tabi'in. Tapi saya sampaikan begini. Ya, sebetulnya, Allah subhanahu wa ta'ala beringin sangat hendak menimpakan azab pada satu kaum. Inna Allah amma ayu'adzibal qauman. Allah ini sangat berkehendak ingin menimpakan azab pada satu kaum. Nah, sangat, karena sudah bermaharaja lela istilahnya. Maksiat. Tapi akhirnya Allah tahan azab itu. Tak jadi. Kenapa ya tak jadi? Wah, kamu tu dah layak di kampung tu, layak dibinasakan. Ini hamam tu. Sebenarnya aku ingin sekali nak membinasakan dengan azab pada kampung ini. Walamma ra'aitu, tapi tatkala aku masih melihat, kata Allah, aku melihat di sana ada al-mutahabbina fi. Di kampung itu masih ada orang yang saling sayang, menyayangi, kasih mengasihi, hormat menghormati, tolong saling menolong, semata-mata kerana aku. Maknanya persahabatannya ikhlas. Hormat menghormatinya ikhlas. Tolong menolong ikhlas kerana Allah, bukan karena kepentingan diri. Masih ada ramai orang ikhlas. Sebab ya kadang-kadang persahabatan hari ini bukan ikhlas sangat, kan? Boleh jadi tak ikhlas sangat.
Kenapa awak baik dengan dia? Yalah, kerana dia baik dengan aku. Baiklah. Eh, kenapa sekarang awak baik dengan dia ya? Kata kita A. A, kenapa A kau sekarang baik dengan B? Kan dulu gaduh awak. Yalah. Sekarang bukan kawan aku. Kerana aku sekarang dengan A duduk satu rumah. Habis kenapa dengan C dah gaduh? Walau dulu kan kamu tak, C sekarang dah ada rumah lain. Dah berbeza rumah. Gaduhlah. Tengok. Kalau itu berkawan karena sama rumah, duduk serumah. Bila keluar rumah, dah gaduh. Kenapa sekarang baik? Yalah, bajunya sama. Kita sama-sama, bajunya warna sama. Kalau hanya bisa gaduhlah. Betulkah itu persahabatan lillahi ta'ala? Atau ada kepentingan? Kena kita fikir masing-masing. Tolong menolong. Betulkah itu lillahi ta'ala? Atau jangan-jangan ada kepentingan? Ya, saya tolong dia, mana tahu nanti gini-gini. Walhal, selagi di kampung itu masih ada orang yang jujur dan ikhlas dalam pergaulan, dalam tolong-menolong, hormat-menghormati, saya menyayangi. Maknanya kampung itu masih ada satu penghalang. Dia ada satu benteng daripada azab Allah. Ada satu. Yang kedua, wal mustaghfirina bil ashar, dan aku kata Allah masih melihat ramai orang yang mohon ampun pada aku pada waktu sahur. Maknanya qiyamulailah, mohon ampun pada Allah waktu subuh pun boleh, waktu asar pun boleh, zuhur pun boleh, terik matahari pun boleh, tapi keutamanya waktu sahur. Pasal apa? Pasal masa itu biasanya orang tidur. Dia boleh tidur tapi memilih untuk bangun mohon ampun pada Allah. Ini bermakna istighfarnya pasti ikhlas. Lainlah kalau kita nak tidur tak mengantuk, nak bekerja tak apa-apa, ada masalah, okeylah, astagfirullah, mohon ampun. Bukan tak ikhlas, tapi keikhlasan akan meningkat jika orang itu sebenarnya ada pilihan. Nak tidur sila, apalagi mengantuk. Dan tak dosa pun bila dia tidur. Tapi dia memilih untuk berjaga semata-mata karena nak istighfar pada Allah. Nak qiyamulail. Mana ikhlas tu. Setelah itu Allah kata kedua, aku lihat masih ada orang yang istighfar ya. Ada dua. Yang ketiga, wa ammaru baiti. Aku masih melihat ada orang yang rajin ulang alik pergi rumahku. Pergi masjid, balik subuh, pergi asar, pergi warung. Memakmurkan masjid. Masih ada rupanya. Masih ada. Masjidku tidak sepi. Masih ada yang istiqomah. Terus jamaah. Tiga ini. Masih ada orang yang ikhlas dalam pergaulan. Masih ada orang yang mau istighfar waktu sahur. Maknanya ikhlas dalam bertaubat. Masih ada orang yang istiqomah marga masjid. Sarraftu adabi anhum. Aku palingkan azabku daripada mereka. Bahasa mudah, aku tak jadi menimpakan azabku kepada mereka. Sama ada Allah cancel ke, Allah tangguhkan ke, Allah tarik ke. Jadi tiga-tiga ini dia masih benteng negara, benteng negeri daripada bencana. Maaf, katalah sekadar contoh. Katalah negeri ini sudah penuh dengan maksiat. Banyak orang meninggalkan perintah Allah. Walaupun ada yang melakukan perintah Allah pun tidak ikhlas, katalah maksiat juga. Banyak orang meninggalkan, melanggar larangan Allah. Maksiat. Walaupun ramai yang meninggalkan Allah, tapi juga karena Allah, maksiat juga. Penipuan sana sini, curangan sana sini, pergaduan sana sini, celah-celah sana sini. Katalah sudah, kalau melihat daripada kacamata Islam, maksiat sudah bermaharajalela ini. Maksiat individu, maksiat kumpulan, maksiat berjamaah. Ada buat maksiat gotong royong, coba. Maksiat secara berjamaah. Di rumah tangga ada, di pasar ada, di kilang ada, di pejabat ada, di jalan raya ada. Hai, nampaknya
Bahasa kita ini, kalau guna bahasa kita ya, nampaknya Allah dah punya alasan yang cukup untuk membinasakan negeri ini. Ini sekadar contoh ya, jangan contoh mudah-mudahan. Ya, sudah cukup alasan kita. Tapi setelah Allah melihat masih, oh masih ada yang ikhlas dalam bergaulan. Dalam tolong-menolong masih ikhlas. Dalam berkawan masih ikhlas, oh masih ada. Oh masih ada orang yang rajin memakmurkan rumahku ya. Oh masih ada orang tahajud. Ah tak jadilah. Hakikatnya, kita berhutang budi kepada tiga orang ini. Jangan remehkan pada orang yang masih mampu berinteraksi sesama manusia dengan ikhlas. Menolong dan ikhlas. Memberi dengan ikhlas. Jangan remehkan orang yang pergi masjid, pergi ulang alih oleh jalan. Apa memang dia kerja itu? Dia tak ada kerja, dia pencin bolehlah. Dia ingat hanya sembahyang berjamaah, dia ingat boleh kenyang ke? Dia tak tahu, tak usah bolehlah. Eh jangan! Mereka ni benteng. Dia bolehlah tahajud. Ada masa. Siang dia boleh tidur. Kami mana boleh? Kami siang pun tak boleh tidur. Kalau siang tak boleh tidur, malam pula nak tidur macam mana? Dia bolehlah. Ini kadang malam kita sebenarnya tidur pun kita tak mau tidur. Kita gunakan untuk yang lain. Ada lagi kerja. Bahkan ada. Kita nak riadah pun tak ada masa siang hari. Kita terpaksa nak riadah malam hari. Jangan remehkan. Lagi sekali jemaah sekalian, riwayat saya sampaikan itu, kalau ia disandarkan kepada Nabi, memang dipertaikan syaratnya. Dalam bahasa mudah, do'iflah. Tapi ada yang mengatakan itu bukan sabda Nabi, tapi lebih kepada ucapan salafus soleh. Ada yang mengatakan itu tabi'in. Walau bagaimanapun, maknanya memang sangat-sangat-sangat sahih. Ya, itu penghalang. Contohlah apa ucapan Nabi Lut yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Kawan, kamu jumlahnya beratus, beribu. Takkan semua punya perangai sama. Punya hajat yang sama. Sedangkan apa yang kemarin ini benda yang maksiat yang sangat dahsyat. Tak ada ke orang yang bijak, yang pandai, yang terarah, yang terbimbing otaknya, terarah hidupnya. Walaupun seorang. Maknanya kalau ada seorang pun tak jadi. Itulah. Allah tak jadi hukum. Macam Nabi Ibrahim tanya pada Nabi, kepada utusan ketika, kepada malaikat ketika berkunjung ke rumahnya itu. Ini penghalang. Sekarang, kalau hanya dengan rojulur rosyid pun, ibarat siksa itu Allah tak jadi timpakan saat itu, tapi Allah tangguhkan. Macam mana kalau di kampung itu ada, bukan hanya ada seorang rosyid, tapi dua, tiga kelompok kumpulan. Allahu Akbar, makmurnya negara itu. Pasti kita makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur lah kalau istilah Al-Quran. Negara yang makmur, aman, mewah, serba, berkecukupan rakyatnya, rakyat, dan Allah mengampunkan dosa mereka. Sebab masalahnya apa ya Mas Ilan? Kalau kita berfikir lebih jujur, dengan hati yang terbuka, pemikiran yang terbuka, kita sebenarnya takut. Hidup akhir zaman, ini sebenarnya kita takut. Tak maaf ya. Kaum Nabi Lut dibinasakan oleh Allah. Kaum Nabi Lut dibinasakan oleh Allah kan? Ya. Maksiat yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, kita tahu kan? Maksiat yang Allah sebutkan. Tahu. LGBT, okeylah, homoseksual waktu itu, okey. Kaum Nabi Nuh dibinasakan. Ni ayat, dalam surah ini kan kita bicara tentang kisah Nabi kan? Oh ya, dibinasakan. Di samping dia tidak percaya Allah, adakah maksiat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Apa yang disandikan oleh kaum Nabi Nuh, mereka ditenggelamkan? Oh ya, ada. Mereka ini ya orang yang sangat kuat. Menjalani kehidupan ini dengan berkasta-kasta. Ada kasta rendah, kasta tinggi, kasta apa namanya, Brahmin, ada kasta paria. Wah, jadi tak boleh. Orang merasa dia paling mulia, tak boleh. Ini yang kamu rendah, kamu golongan. Satu di antaranya.
Kita tahu kan kenapa kaum Nabi Shu'aib dibinasakan oleh Allah? Ya, dia tolak Nabi Shu'aib. Iya betul, itu yang paling intilah. Maksudnya jenayah kemanusiaan yang dilakukan apa? Oh, dia curi, apa tidak jujur dalam timbangan, dalam perniagaan. Tidak jujur dalam takaran dan timbangan, maknanya kong kaling kong dalam perniagaan, dibinasakan. Pertanyaannya, apa agak-agak maksiat yang pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelum kita? Kaum Nabi Nuh, Nabi Shu'aib, Saleh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Ibrahim. Apa agak maksiat yang pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelum kita yang tidak ada pada hari ini? Coba jamaah fikir. Apa agak-agak maksiat yang telah dilakukan oleh kaum dahulu yang tidak dilakukan oleh umat akhir zaman? Apa ya kata? Kaum Nabi Saleh ini suka menipu tajuk dalam perniagaan. Apakah sekarang tidak ada? Oh, tak ada. Sekarang tak ada. Umat Muhammad sekarang berniaga jujur, lurus, benul. Tak ada yang menipu. Tak ada yang menipu. Tak ada yang rosmah. Tak ada yang... Tak ada. Ada? Tak ada. Kejahatan maksiat kaum Nabi Lut yang dengannya mereka binasakan, adakah hari ini tidak ada? Tak ada. Sekarang semuanya bagus. Ringkas kata, semua maksiat yang pernah berlaku pada zaman-zaman oleh kaum dahulu, itu semua ada dilakukan oleh kaum akhir zaman. Jika orang dahulu melakukan satu dua jenis maksiat, itu pun dibinasakan oleh Allah. Umat akhir zaman ini yang sekalian, bukan hanya melakukan satu jenis maksiat. Minta maaf mungkin bahasanya agak kasar dan keras. Umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad ini, bila sebut umat Nabi Muhammad yang sekalian ya, ini semua manusia yang hidup pada zaman Nabi dan yang hidup selepas baginda wafat. Itu yang saya maksudkan, yang dimaksudkan umat Muhammad. Ima umat dakwah atau umat ijabah, tak kisah, itu yang dimasukkan umat ya, yang mayindar mukmin ke nasrani ke, itu masuk. Jadi umat ini kan terbagi dua, satu umat ijabah, kedua umat dakwah. Umat dakwah ya ini seluruh manusia lah, termasuk yang kafir pun. Yang ijabah umat Islam. Sekarang kalau kita bicara tentang umat sekuler hari ini, apa maksiat yang tak pernah dilakukan oleh umat hari ini yang umat dahulu yang tak dilakukan umat hari ini? Mungkin dengan bahasa yang agak keras, umat akhir zaman ini boleh katakan koleksi maksiat. Mungkin sudah melakukan koleksi maksiat terhadap masa. Tapi bila kita melihat, kalau orang dahulu buat satu jenis maksiat pun dibinasakan, sekarang berpuluh-puluh maksiat dengan aneka ragam jenisnya, merasa amankah kita daripada siksa Allah? Itu pertanyaannya. Ada kita merasa aman, merasa selamat daripada siksa Allah menghantam kita bila-bila? Sedangkan kita ni hidup di tengah-tengah masyarakat yang perlakuan, amalan, perbuatan maksiat bukan satu dua, bukan sekali dua. Dahlah, kuantitinya banyak, kualitinya pun hebat. Jenisnya jangan tanyalah. Ini yang perlu kita renungkan. Merasa amankah kamu daripada yang di langit bila sudah turunkan azab? Kita sebenarnya tidak merasa aman. Sentiasa timbul rasa khawatir. Nah, untuk mengurangi rasa selamat, walaupun itu tidak mungkin, tidak mungkin kita merasa aman. Tapi untuk menguranginya, agar kita masih tetap punya harapan, cobalah, kata ayat ini, ittaqullah. Kita buat pendinding. Bila ada siksa nak turun, menimpa kita, tak jadi menimpa kita kerana kita ada penghalang.
Kan ittaqullah, takwa itu mana? Yakni ja'lul wiqayah bainana wa baina adzabillah. Membuat satu pendinding, penjagaan, pembatas, penghalang antara kita dengan azab Allah. Ya, jadi kita halang. Jadi bila ada azab datul, tak jadi. Karena kita ada penghalang. Dan banyak penghalangnya banyak. Ittaqullah tu luas sekali. Tapi kalau itu pun sudah tidak. Kalau itu apa? Ya dengan melakukan suruan. Cukupkah dengan melakukan suruan? Belum. Karena melakukan suruan yang akan menjadi pendinding kita, caranya ada dua. Pertama, suruan yang kita lakukan itu mesti semata-mata karena Allah. Syarat pertama. Syarat kedua, suruan yang kita lakukan itu mesti mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bila dua itu kita penuhi, maka perbuatan kita melakukan suruan sudah jadi biqayas, jadi pendinding kita, penghalang kita. Meninggalkan larangan demikian juga. Meninggalkan larangan mesti karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena takut CCTV. Bukan karena takut SPRM. Bukan karena takut PDRM. Allahu Akbar walillahilham. Tidak ada maknanya, maksudnya tidak akan menjadi, tidak akan dinilai sebagai takwa jika kita telah melakukan perintah Allah sekalipun atau telah meninggalkan larangan Allah sekalipun jika bukan karena Allah. Itu bukan takwa. Itu pendinding. Sebab kita sebenarnya, bahasa mudahnya, lebih terdedah kepada bencana. Pada azab daripada Allah. Memandangkan maksiat-maksiat yang berlaku di kanan-kiri kita ini, dari segi kuantiti, dari segi kualiti, lebih banyak dan lebih beragam, beraneka ragam, bila dibandingkan dengan maksiat yang dilakukan oleh umat-umat dahulu. Wa iyadu billah, tuhamdu billah. Saya sangat tertarik yang saya sebenarnya ke penghujung kalimat itu. Ketika telah ke Nabi Nuh tadi, kenapalah kamu nikah ni, tolonglah, kawinlah dengan anak-anak perempuan di sini. Mereka, kami tak minat pada anak perempuan. Kamu fikir selama ni kami langsung dan kami dah beritahu, kami tak minat anak perempuan lah, Lut. Ya kalau begitu takwalah pada Allah. Janganlah kamu melakukan aku. Takkan semua kamu beratus-ratus ini punya perangai yang sama, kepala yang sama, otak yang sama. Takkan sama ini semua nak berjamaah melakukan maksiat. Tak ada ke orang yang baik pada kamu walaupun seorang? Ha, tengok. Masya Allah. Dalam sekali makna dia tu. Dahlah mereka datang dengan segera berbondong-bondong disertai dengan rasa happy, gembira. Ya ja'a, dalam ayat yang lain, wajah ahlul madinati yastabshirun. Itu dalam surah Al-Hijr. Dalam surah Al-Hijr ayat 67, dan ahli Madinah, penduduk kota, datang berbondong-bondong menuju rumah Nabi Lut, yastabshirun. Happy, gembira, bersorak. Oh, sudah membayangkan kepuasan yang akan mereka perolehi sekejap lagi. Kata orang, memanglah happy semua nak dapat durian runtuh. Waliyadubillah, ya. Di situ tadi Allah gunakan kalimah, apa namanya? Yuh, ra'un kan? Waja'ahu qaumu yuh, ra'un. Betul kan? Yuhra'uni jamaah sekalian, kalau makna yang apa ya, yang asal lah, yuhra'uni ini bukan sekadar datang dengan apa segera, bukan. Tapi yadfa'u ba'duhum ba'dho bisyiddah. Mereka saling tolak menolak karena ramainya orang yang pergi ke suatu tempat dalam masa yang sama, dalam satu masa. Jumlah orangnya ramai. Pergi ke satu tempat pada masa yang sama.
laluan yang dilalui pula tidak memadai, tidak mencukupi. Ya ibarat orang nak lontar jumrah lah. Ibarat orang nak bergerak daripada Mina ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, daripada Arafah ke Muzdalifah, daripada Muzdalifah ke Mina. Macam orang nak tawaf lah. Macam orang minta maaf nak nonton bola. Masuk ke stadium atau nak balik dari stadium. Apa tak lagi dalam stadium ada bom. Wah keluar tu. Ha, itu namanya ruh ra'un. Berpodong-podong cepat dan sering tolak menolak. Yadfa'u ba'duhum ba'dan bisyiddah. Maknanya tu bila tu bila. Sangat-sangat. Sangat-sangat dahsyat. Sangat-sangat dahsyat. Faham ya? Jadi saya tekan yang berhujung tu. Marilah kita. Karena kita mengaku ke tak mengaku ke, sedar ke tak sedar, kita ni hidup di zaman atau di tengah masyarakat yang tidak sedikit maksiat yang berlaku. Tidak sedikit. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat pada masa yang dosa itu berlaku setiap saat di setiap tempat. Kanan, kiri, depan, belakang. Bayangkanlah. Dan saya kira semua saya tahu ya, Jokskil. Punca dosa itu ada berapa ya? Ada yang masih ingat? Punca dosa. Atau para menyebabkan kita berdosa itu ada berapa ya? Baik, tolong kalau yang tidak ingat, tahu dicatat semula. Ada tiga. Punca dosa itu ada tiga. Satu, tarkul ma'murat, meninggalkan suruan. Itu senang dipahamilah. Bila apa yang Allah suruh kita tinggalkan, dosalah. Itu punca pertama. Punca dosa yang kedua, fi'lul manhiyat, melakukan atau melanggar perkara yang ditegah. InsyaAllah. Larangan Allah kita langgar, dosa pasti. Dah dua kan? Dua ini mudah difahami. Yang ketiga ini yang mungkin jarang orang terfikir. Yang ketiga ini mungkin orang jarang terfikir bahwa itu juga punca dosa. Apa yang ketiga? Nomor tiga. Fi'lul ma'murat, melakukan suruan. Mengerjakan perintah. Tapi koma lah tu, masih koma lah. Kalau meninggalkan suruan itu dosa, faham. Melanggar larangan itu dosa, ngerti. Tapi yang ketiga ini, dosa berpunca daripada kerana melakukan suruan. Mengerjakan suruan itu berdosa, koma, apabila. Apabila. Satu. Apabila satu. Taksir fi'li. Cuai dalam melakukannya. Ya. Cuai. Buat suruhan tapi cuai. Sama ada cuai di sini maksudnya ifrat atau tafrid. Taksi di sini maknanya sama ada ifrat atau tafrid. Melakukan melebihi daripada yang disuruh. Atau melakukan kurang daripada yang disuruh, walhal ia mampu melakukannya. Saya ulangi. Taksir di mana cuai, cuai dalam arti sama ada dia ifrat atau tafrid. Ifrat itu buat perintah melebihi daripada yang dibenarkan.
semangat untuk berpuasa luar biasa. Bagus. Puasa itu suruhan Allah. Semangat untuk apa namanya nih, salat luar biasa. Bagus. Salat itu suruhan Allah. Tapi semangat melakukan, mengerjakan salat dan puasa melebihi yang disuruh. Maka tak boleh. Ada puasa. Kan Nabi pernah, karena rajin berpuasa dan tak rasa lapar, pagi tadi sahur, nanti petang buka, tak nak buka. Sambung lagi. Hingga dua hari, tiga hari, baru buka. Kenapa? Karena tak lapar. Semangat puasanya lebih. Wahai sahur disuruh, buka disuruh. Dia buat lebih yang disuruh. Tiap malam, dia mulai tak tidur. Tiap siang, berpuasa. Tak pernah berbuka. Dilarang oleh Nabi. Belum lagi ada puasa khas. Puasa khas. Belum ada solat khas. Solat sempena hari Isnin. Solat sempena Selasa. Solat sempena Rabu. Jadi ada solat-solat khas. Semangatnya lebih. Taksir. Allah suruh buat 8. Allah suruh buat 10 perkara. Kita diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukan 10. Perintahnya disuruh buat 10. Diberi kemampuan mampu buat 10. Ada peluang untuk buat 10. Tapi kita hanya mau buat 6. Kita hanya mau buat 6. Bukan hanya mampu ya, hanya mau. Maknanya masih ada 4 kemampuan yang kita tak gunakan. Itu nama taksir. Kita masih berdosa. Sebab itu Allah kata, fattaqullaha mastata'tum. Takwa kamu pada aku, kata Allah, mastata'tum. Ikut kadar kemampuan kamu. Aku bagi kamu kemampuan dapat melakukan 10 perintahku. Kenapa kamu hanya mau buat 7? Mana yang 3? Masih dosa kita. Saya itu dalam doa, watamim taksirona, ya Allah sempurnakan, ya Allah kejadian. Lainlah kalau kita ada ada kemauan, ada peluang, tapi Allah tak beri kita kemampuan. Tak buat tak apa. Kemampuan ada. Peluang ada. Tapi kemauan tak ada. Dosa. Kalau kita hanya buat ala kadar. Dosa kerana buat suruhan apabila ada taksir. Yang kedua, poin sebab kedua, dosa kerana buat suruhan apabila riya, sum'ah, ujub, dosa. Berkorban, perintah Allah, ya, betul. Umrah, perintah Allah, iya. Adakah orang yang berkorban dan yang umrah atau haji itu pasti dapat pahala? Nanti dulu. Boleh jadi pahala tak dapat, malah dapat dosa. Macam mana berdosa, berkorban, mana boleh berdosa? Iya, jika ia berkorban atau umrah, karena ada riak. Tapi riak tak ada. Alhamdulillah, kalau riak tak ada. Masalahnya adik riak muncul, namanya sum'ah. Ayah, sum'ah pula. Iyalah. Dan sum'ah sekarang lebih mudah. Jelaskan. Karena sum'ah boleh pakai ini sekarang. Sum'ah itu kan, kalau dalam bahasa moden, sum'ah beramal itu menviralkan amalan. Agar orang lain tahu yang kita buat baik. Sehingga kita dapat kredit daripadanya. Penjelasan agak luas. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Riak tak ada. Sum'ah tak ada. Alhamdulillah. Tapi ingat ada adik bungsunya. Namanya ujub. Maknanya kalau kita buat suruhan sekalipun. Tapi riak ada. Atau mungkin sum'ah ada. Atau ujub ada.
kita bukan sekadar tidak dapat pahala, kita berdosa. Berdosa sebab buat suruhan yang kerana ada ujung. Pelik tak pelik itu? Kalau berdosa kerana tidak melakukan suruhan, itu senang faham. Orang masuk neraka. Pasal apa ditanya? Kenapa masuk neraka? Ya, kerana dahulu di dunia kami tidak melakukan suruhan Allah. Patutlah, padanlah. Awak masuk neraka pasal? Pasal dahulu saya tak buat suruhan Allah. Patut. Apa yang kamu masuk neraka pasal apa? Kan dulu kamu rajin buat suruhan Allah. Ini yang membingungkan. Iya ya. Dia tu rajin buat suruhan Allah. Perintah Allah dibuat semuanya. Tapi kenapa di neraka? Orang lain tak nampak karena dia lihat dari segi zahir, dia rajin buat suruhan Allah. Allah mengetahui yang batin. Aku umban di dalam neraka bukan sebab tak buat suruhanku. Tapi aku umban di dalam neraka, dia suruh aku tapi karena riak. Sum'ah. Ujuk. Jelas hadisnya jemaah sekalian, orang yang pertama kali dihisab di akhirat, satu orang mati syahid. Kedua, yakni orang mempelajari Al-Quran. Tiga, orang yang dermawan. Jelas dalam hadis sahih. Kenapa mati syahid diumban dalam neraka? Apakah salah mati syahidnya? Tak, dia mati dibunuh orang kafir di medan perang. Ditanamkan sebagai mati syahid, tak dikapankan dengan kapan yang baru. Tak disolatkan, tak dimandikan. Tapi kenapa diumban dalam neraka? Allah tahu niatnya bukan karena Allah. Li'ayyukola anahu jari. Masuk neraka. Hati-hati itu. Itu punca dosa. Dan yang ketiga, punca dosa tadi, melakukan suruhan, tapi, anda tapi. Kerana bid'ah. Bid'ah itu kan karena berlaku, ia berlaku kerana orang tidak melakukan suruhan Allah kan? Tak ada bid'ah kerana orang nak meninggalkan larangan Allah. Bid'ah. Benda yang tak disuruh, lalu dilakukan yang dia yakini itu suruhan. Dan ia yakini ia bertakur pada Allah. Dan ia yakini dapat pahala. Untuk bin'ah, saya yakin yang saya sudah faham, sudah belajar di mana bersiri-siri dari berbagai sumber. Jadi tidak perlu saya kembangkan. Yang pasti ada tiga ini. Hati-hati. Kalau dosa kerana tinggal suruhan, senang faham. Saya berdosa pasal apa? Karena tadi saya melakukan larangan. Faham kita. Sedar kita. Tapi coba kalau kita dosa berpunca karena melakukan suruhan sebab riya, taksir. Wah itu susah nak faham. Nah dosa-dosa ini boleh mengundang turunnya azab yang kita telah pelajari dalam hakikatul hayat. Kan? Pelajaran hakikatul hayat telah kita pelajari di bersih yang lepas. Saya masih ingat itu. Ya. Pasti punca pada dosa. Jadi kita jangan fikir asal kita dah tinggal suruhan, asal kita dah buat perintah, makna tak dosa. Belum tentu. Ramai orang yang berdosa justru karena ia melakukan, disebabkan karena melakukan suruhan. Karena tadi, tiga tadi. Nah, dan ini banyak. Ada orang dosa karena tak buat suruhan berlaku di sekeliling kita. Ada orang yang berdosa karena melanggar larangan. Rah, banyak sering berlaku di sekanan kiri kita. Dan tanpa kita sedari, banyak dosa berlaku di depan mata belakang kanan kiri kita. Berpunca karena orang itu rajin melakukan suruhan Allah. Tetapi ada tiga tadi. Sedangkan dosa itu mengundang, menjemput, menjuluk turunnya azab. Rasa amankah kita hidup dalam keadaan seperti ini? Sebab itu nasihat Allah melalui Nabi Lut kepada kaumnya, itakullah, buat benteng, pendinding. Pendinding. Bahasa agamanya pendinding itu takwa Allah. Takwa Allah dalam dipahami secara luas ya. Takwa Allah adalah difahami yang jangan takwa Allah diartikan sebagai takut. Nah, itu satu perbincangan sendiri itu apa mana takwa Allah itu. Maksud saya begini ya. Tolong jamaah usahakan memahami sedalam yang mungkin, yang boleh, seluas yang boleh istilah-istilah agama. Ya, saya ulangi.
tolong jamaah usahakan memahami sedalam yang boleh kita pahami istilah-istilah agama. Sabar, pamannya. Sabar, takwa, qanaah, mahabbah, zuhud, waro'. Tolong istilah itu dipahami sedalam yang boleh. Jangan hanya sepintas lalu. Karena, orang dahulu sahabat Nabi itu seperti sahabat cemerlang karena pemahamannya yang sangat tepat seperti yang Nabi ajarkan. Sabar banyak. Oh, itu dipahami sebagaimana yang Nabi ajarkan, yang Quran ajarkan. Sehingga mereka jadi bangsa yang maju. Sekarang kata Nabi disebut sabar, mungkin orang akan pikir, pasal sabarlah kita mundur. Macam mana sabar? Yalah, kita suruh sabar, ini suruh sabar, sabar je lah. Jadi sabar tergambar tak boleh buat apa-apa, hanya sabar, diketuk sabar. Itu pemahaman salah. Bila sebut warak, qanaah. Orang sahabat Nabi itu dengan memahami qanaah, mereka jadi bangsa yang maju. Dunia akhirat. Hari ini bila kita suruh qanaah, orang akan mencibir. Alah qanaah, macam mana nak maju? Qanaah, bila kita ada ni? Karena pemahaman qanaah salah. Itulah yang saya ingin pesankan di sini. Tolong pahami istilah-istilah agama dengan betul. Kita akan jadi bangsa yang hebat dan kita akan punya penghalang daripada azab Allah. Ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak sedikit dosa berlaku setiap saatnya. Itu ingatan daripada saya, mudah-mudahan Allah membimbing kita jalan ridha-Nya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu syaitanir rajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa dina amanu wa musalihat. Tawassaw bil haqq. Tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.